Ini ya bang ya, unit kijangnya. Ini unit punya saya sendiri. Kijang tahun 1990 ya, yang 1800 cc. Nah, ini kondisinya saya kasih lihat nih dari luar nih dulu nih. Nah, ini dari samping sebelah supir ya bang ya. Ini untuk pintu-pintu masih lengkap semua, masih bisa dibuka tutup ya. Sialan. Nah, ini juga masih. Pelaknya udah pelak racing semua bang. Kaca-kacanya juga masih lengkap, nggak ada yang pecah ya. Ini dari belakang. Dari belakang kondisinya utuh semua, lampu sen, lampu stop lamp itu hidup ya, yang bagian belakang nih. Nah. Oke, yang bagian luar, bagian dalamnya, bagian luarnya, ini bagian sebelah penumpang nih bang ya. Nah, bagian sebelah penumpang masih lengkap semua, pintu-pintu, kaca lengkap masih, kaca spion ada. Nah, ini dari depan. Grill-grillnya juga masih lengkap semuanya. Wiper juga ada, lampu-lampu hidup semua, lampu sen juga hidup. Jadi aman nih kalau untuk jalan malam. Nih. Untuk ke bagian dalam ini ya, Bang ya. Kondisi bagian dalam masih aman semua lah, setirnya juga masih ada. AC juga ada sebenarnya. Kondisinya lumayan, kursi-kursinya masih lengkap semua nih. Dongkrak juga ada, pembuka ban juga ada semuanya. Joknya kok seperti inilah kondisinya. Ada yang apa namanya agak retak, tapi masih utuh semua, masih enak juga. Ini ada konsol tengah juga. Terus ini kursi penumpang. Dudukan kursi semua masih kuat nih. Dudukannya masih kuat juga. Nah, ini kursi belakang penumpang. Ini bisa untuk 3 orang sampai 4 orang nih. Lantai-lantainya masih ada semua ya, enggak ada yang lubang parah nih. Udah kita ganti plat juga nih semua sini. Kita ganti plat. Ini untuk tempat minyaknya masih ada. Untuk buka tangki minyaknya masih ada semua. Tadi kalau yang ini, ini bagian kursi paling belakang masih ada semua. Bagian kursi bagian belakang, lantai-lantainya juga lumayan masih. Iya. Kacanya juga bagus. Untuk plafonnya masih lumayan, masih ada lah. Ya kondisinya sesuai umur lah. Ini kan udah 30 tahun lebih nih. Jok belakang masih lengkap. Ini yang berhadapan nih joknya nih. Ban serap juga ada. Nah, ini kita coba hidupkan mesin ya. Kita kasih lihat dulu bagian depan nih. Ya, ini pedal-pedalnya, kolong-kolongnya, dashboard. Kaca aman, enggak ada yang pecah, enggak ada yang retak ya. AC ada, cuman enggak dingin, mau diservis lah AC ini. Rentangan masih ada. Nah, kita coba hidupkan dulu nih. Coba hidupkan ya. Tadi sudah panas nih, coba hidupkan lagi. Ini mesinnya. Ini dari depan. Mesin kondisi lumayan. Lumayan rapi lah di sini, tapi untuk performanya masih sangat bagus nih mesinnya, masih halus, masih ngembun juga.
dep kalahnya sama body jadi mobil nih. Radiatornya masih jalan, pendinginan masih normal, jalur minyak pun masih normal ya. Wiper masih ada wiper. Nah, ini wiper. Wiper masih, cuma airnya habis. Nah, kita lihat ke aki. Aki ini juga aki baru nih. Aki baru, saringan udara, pengapiannya. Nah, ini bagian depan apronnya ya. Bagian bumper. Lampu masih hidup semua nih ya, posisi lampu hidup. Nah, kita lihat ke belakang knalpot ya. Ini bagian knalpotnya masih aman, nggak ada yang ngasap ya. Tankinya juga di belakang nih, tanki masih kondisi bagus lah. Nah, ini untuk bagian kaki-kakinya, per-pernya masih bagus semua nih, karena mobil bukan untuk kerja berat ya pernya. Nah, ini anting belakang masih utuh, belum ada yang bengkok-bengkoknya. Platnya, plat besi ini. Ini bagian bumper belakang. Bagian bumper belakang. Nah, ini yang shock bagian samping kiri ya. Masih utuh, sasis juga utuh semuanya. Itu sasisnya. Nah, ini anting belakang. Anting belakang masih bagus. Nah, ini anting bagian ban belakang juga nih masih bagus semua. Nah, ini sasisnya, sasis oke. Nah, ini sasisnya kita telusuri ya, bukan sasisnya. Ini bagian kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan, palang-palangnya juga masih ada semua. Nah, ini kolong-kolong ini. Nah, ya. Ini kaki-kaki depannya. Nah, ini ya sasis. Sasis ini ke depan, ini besi-besi ini. Ini kaki-kaki depan ya. Sasis aman nih, nomor mesin juga aman, nomor mesinnya ya. Dari sini sekarang kita samping lihat sasis sebelah supir ya. Nah, ini bagian ini masih utuh, pengereman juga jalan ya, pengereman. Nah, ini bagian sasisnya sebelah supir. Anting depan nih masih bagus juga nih.